di pertemuan pertama itulah dia. Namun kita saksikan nampaknya kurang kembali akurat tadi, sedikit kesalahan tadi. Baik, pertama di partai yang pertama kali di babak yang pertama tadi kita saksikan, kita sudah wasit, kita melihatkan terlalu panjang di babak yang pertama. Baru saja dimulai antara anak-anak dari Palawari FC berhadapan langsung dengan anak-anak dari Ultra Aceh FC. Baik, kembali kali ini kita ke tengah pertandingan. Palawari FC dapat menggunakan 6 tadi. Ada serang Aziz di sana, dapatkan namun masih bisa kembali dikuasai bola anak-anak dari Kelas. Dapat menggunakan 32 di sana, masih bisa kembali karena dapat menggunakan 8, dapat menggunakan 4, masih kembali dengan punggungnya 12 tadi saudara Boris. Namun nampaknya dibuang saja tadi bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dapat menggunakan 7 di sana anak-anak dari Kelas Aceh FC. Saudara Ricky lakukan sudah, kembali lambungkan bola, dapat menggunakan 4 di sana. Masih bisa kembali dikuasai bola anak-anak dari Ultra Aceh. Ke belakang sedikit, nomor 9 di sana saudara Gugun tadi. Masih bisa kembali kali ini, lambungkan kembali bola tadi. Masih bisa kembali mengantisipasi tadi saudara Bopo, dapat kekurangan akurat tadi umpan yang dilakukan anak-anak dari Palawari FC. Dikuasai bola ada saudara Asep di sana yang memegangi bola. Lakukan sudah tadi nomor punggung 1, ada nomor punggung 8 di sana. Nampaknya kali ini anak-anak dari Ultra Aceh kembali dia sampingkan tadi bola, nomor punggung 14. Masih bisa tadi kembali tercuri bola anak-anak dari Ultra Aceh di sana. Namun kita saksikan lompatnya pelanggaran tadi yang dia pertandingan menjadi pagar hidup yang diberikan anak-anak dari Palawari FC. Bisa kembali diantisipasi saudara Bopo, bagi saudara Bopo nomor punggung 10. Kalau bola ke sektor kanan, lewat ke dalam, coba shooting tadi yang cukup keras namun masih mempersalah satu pemain tadi anak-anak dari Ultra Aceh FC. Masih bisa kembali tercuri tadi bola, lakukan kembali bola ke tengah Boris, lakukan bola. Masih bisa kembali diantisipasi, lakukan bola ke tengah, ada siapa yang serang nomor punggung 7. Masih bisa kembali kali ini nomor punggung 8 saudara ada tadi di sana. Masih saudara ada dua pemain tadi yang membayang-bayangi anak-anak dari Palawari FC. Masih bisa kembali saudara Bopo di sana, ke belakang sedikit dia namun masih kembali saudara Agus di sana nomor punggung 2. Saudara Agus, masih saudara Agus dengan bola ke depan tadi namun masih bisa kembali diantisipasi oleh anak-anak dari Ultra Aceh FC. Nomor punggung 6 kembali anak-anak dari Palawari tadi namun masih tetap bersalah satu pemain tadi anak-anak dari Ultra Aceh FC. Saudara Agus kali ini berikan bola dia kembali saudara, ada siapa di sana nomor punggung 9. Masih bisa kembali dikuasai bola anak-anak dari Palawari FC. Lakukan bola kembali tadi anak-anak dari Ultra Aceh, bisa kembali kali ini diantisipasi tadi serangan oleh anak-anak dari Ultra Aceh FC. Mampu menekan sudah bola dia, lakukan sudah. Siapa ini tuju kembali lakukan apa di sana beberapa sedikit namun kembali bisa diantisipasi tadi serangannya pakai oleh anak-anak dari Palawari FC. Masih kembali saudara Boris di sana, bisa kembali diantisipasi oleh anak-anak dari Ultra Aceh FC. Lakukan kembali bola ke depan, ada siapa di sana nomor 9 tadi saudara Ricky. Masih saudara Ricky, satu pemain dia lewati, saudara Ricky kembali kali ini menguasai bola. Terbayang bagi dia oleh salah satu pemain anak-anak dari Ultra Aceh. Masih saudara Ricky, saudara Ricky namun nampaknya keluar tadi bola. Kita saksikan nomor 32 di sana saudara Fogu tadi masih bisa kembali saudara ada nomor 8 saudara Adat. Namun masih kembali bisa tercuri bola anak-anak dari Ultra Aceh FC kali ini nomor punggung 6. Kembali dia ke belakang nomor punggung 4 di sana saudara Boris. Masih saudara Boris kumpul bola tadi saudara ada tercutnya. Namun kita saksikan pelanggaran kembali tadi yang dilakukan oleh anak-anak dari Ultra Aceh FC. Mereka menghasilkan kembali tendangan bebas saja anak-anak dari Palawari FC. Ada nomor punggung 6 nampaknya kali ini akan melakukan eksekusi atau saudara Pau di sana. Pemain yang cukup berbahaya yang sudah diboyong tadi nampaknya oleh anak-anak Palawari FC.
Tiga pemain sekaligus yang menjadi pagar ini. Di tengah pertandingan, lakukan sudah siap yang saudara mampukan di depannya. Namun masih membentur. Tadi mister kawan dari kesebelasan tim anak-anak dari Ultra FC. Disapu bersih kembali tadi serangannya oleh anak-anak dari Ultra FC. Namun keluar kembali bola. Bola tadi diselamatkan oleh anak-anak dari Ultra FC. Saudara mau bersebelah hati. Saudara hati. Saudara hati. Seluruh ke tengah. Harus sudah berpunggung ke dalam di sana. Masih sudah berpunggung ke dalam. Kirimkan bola dia tadi ke sektor kiri. Ada siap di sana berpunggung 9. Masih bisa kembali tadi diantisipasi serangannya oleh anak-anak dari Ultra FC. Masih bisa kembali diantisipasi kembali serangan demi serangan tadi yang dibangunkan anak-anak dari pelawan FC. Masih kembali anak-anak Ultra Atlet. Lambungkan bola menuju sektor kanan tadi siapa ini? Kuasai anak-anak dari pelawan FC. Ke belakang sedikit, ke depan kembali anak-anak dari pelawan FC. Tersulit kembali tadi bola anak-anak dari Ultra Atlet. Kirimkan terobosan tadi yang cukup baik. Baru satu di bola sudut kita. Sebarang.